Halo semuanya, di kesempatan ini saya akan sharing lagi gimana caranya mengembalikan tab di Safari ke posisi di atas ini ya. Di iOS 15 itu otomatis kembali ke sini. Ada dua cara mudah yang bisa teman-teman lakukan di sini. Tapi sebelum itu teman-teman boleh dong di subscribe dulu channel Master Tutorial, karena di sini saya akan membagikan informasi tutorial yang mudah, singkat, jelas, padat buat teman-teman. Nah, langsung aja kita ke cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, teman-teman masuk ke bagian pengaturan. Kemudian teman-teman itu cari Safari. Teman-teman cari Safari. Nah, di sini di scroll ke bawah, teman-teman akan melihat yang semua tab, satu tab dan bar tab. Jadi, kalau satu tab itu otomatis dia akan pindah ke atas. Nah, itu cara pertama yang sangat mudah sekali. Nah, jadi kita awalnya itu sekarang ke bar tab yang bawah seperti ini ya. Nih. Nah, untuk cara yang kedua itu lebih gampang lagi. Teman-teman langsung aja klik di bagian sini. Di bagian ini ya, yang A ini. Kemudian langsung tekan yang tampilkan bar ke atas. Nah, gini ya. Ini ditekan lagi. Nah, ini teman-teman bisa balikin lagi. Tampilkan bar tab bawah. Nih ya, sekali lagi. Tekan yang A di sini dan tampilkan bar alamat atas. Jadi otomatis dia balik ke posisi yang seperti sebelum teman-teman update ke iOS 15. Begitu aja caranya, mudah banget kan? Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan see you di video menarik lainnya.